Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, teman-teman. Pada saat ini kami sedang berada di simpangan atau pertigaan dari jembatan terminal Kota Banjar. Ya, di sini di lampu merah terminal Kota Banjar. Ya, teman-teman. Tepatnya di trotoar di tepi jalan di sini. Ya, jadi sebelumnya kami mohon maaf ya. Jika di video kali ini banyak suara-suara mobil, jadi agak berisik karena suasana jalan kali ini sedang ramai. Ya. Oke, ini sedang ramai. Ya, teman-teman, sekedar informasi buat teman-teman ya. Di sini di sebelah kanan video ini adalah jalur yang menuju ke Ciamis, Tasik, Bandung ya dan sekitarnya. Dan di sebelah kiri video ini adalah jalur menuju Jawa Tengah, Parung Sari, Banjarkota dan sekitarnya ya. Diinformasikan kepada teman-teman ya, teman-teman yang mau melakukan perjalanan baik dari Ciamis, Tasik atau sekitarnya yang melalui jembatan terminal Kota Banjar ya, sini sementara ditutup ya karena sedang dilakukan perbaikan ya. Di sana sudah tertulis rambu-rambu ya. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan, mau ke Pangandaran, Cimaragas ya, mau ke daerah lainnya melalui jembatan ini sementara ditutup dan dialihkan ke via Parung Sari ya teman-teman. Nanti teman-teman lurus saja ke sana ya, ke arah lurus sana Parung Sari, nanti ada lampu merah belok kanan ya. Nanti ikuti saja rambu-rambu karena ada beberapa jalan yang ditutup ya. Jadi perhatikan rambu-rambu saja teman-teman. Oke, di sini ramai banget jalannya. Oh, ya. Dan terlihat di depan sini ya, di video kali ini sedang dilakukan pengerjaan ya di jembatan terminal ini ya. Kelihatannya sedang melakukan pembongkaran jalan ya. Jadi pengerjaan ini mulai dari hari Senin kemarin tanggal 24 Mei ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau melalui jembatan ini tidak bisa sementara, lurus saja ke sana karena tadi juga banyak pengendara yang berhenti di sini karena biasanya ya ini berhenti lampu merah ya, tadi banyak yang belum tahu. Oke, teman-teman, sekedar informasi saja ya teman-teman, dan selalu hati-hati di perjalanan, tetap fokus yeah. Ya teman-teman, cukup sekian untuk informasinya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian ya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan subscribe. Oke, tunggu lagi informasi menarik atau ya apa aja di channel kami ya. Jangan lupa tekan loncengnya juga biar jika ada video baru teman-teman langsung ada pemberitahuan. Oke, terima kasih. Oke, dadah ya, semoga cepat selesai untuk jembatannya. Oke, sip, dadah, terima kasih. Subscribe ya, kita kembali pulang.